Raffi Ahmad akan memboyong istri Nagita Slavina dan buah hati mereka Rafathar serta keluarganya untuk berlibur ke Eropa awal Februari 2016. Inilah penerbangan terjauh dan paling lama yang akan dijalani Rafathar. Lantas tidakkah Gigi cemas dengan kondisi Rafathar? Enggak sih, kan dia kan memang sebulan sekali kan ke dokter. Jadi kan kita konsultasi aja sama dokter, perlu apa gitu, harus bawa apa gitu-gitu aja sih. Kebetulan kan alhamdulillah semua sekeluarga insya Allah pergi semua. Jadi senang aja, pasti banyak yang bantuin. Enggak sih, dia udah berapa kali kan naik pesawat. Jadinya yang penting pas take off sama landing harus sambil nyusuin supaya kupingnya gak sakit. Karena emang mau cari liburan aja kan, udah lama gak liburan sekeluarga gitu. Jadinya kemana ya gitu, kemarin kebetulan udah mau cobain kemana-kemana, yaudah kita ke Eropa aja yuk. Sudah siap menikah, mengapa Ratu Felicia ingin memperoleh keturunan lewat proses bayi tabung?